Kayaknya di Kairo, Mesir, suasana jelang Ramadan makin terasa di sejumlah pasar. Ya, meski harga kebutuhan pokok yang semakin naik, namun warga tetap berbelanja terutama lentera yang biasa dipasang di depan rumah di malam hari selama bulan Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, di sejumlah pasar di kota Kairo, Mesir, dipadati oleh masyarakat yang ingin membeli kebutuhan selama bulan puasa. Yang menarik, menjelang Ramadan, para pedagang juga menjual lentera warna-warni yang mereka sebut fanus. Bagi umat muslim Mesir, memasang lentera di depan rumah di malam hari merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Di sisi lain, pedagang dan warga mengeluhkan naiknya harga sejak sepekan terakhir, terutama bahan pokok seperti ayam, kacang-kacangan, kurma, dan buah-buahan.